Kayaknya ini sih. Nah bener, jalan Danau Sentani Utara 9, 3N10. Yuk masuk. Asia, Kak Ayu kenalkan, saya Renata dari program Fresh Home Indana. Rumah Kak Ayu terpilih jadi rumah terinspirasi di Kota Malang. Terima kasih Indana. Boleh nggak saya masuk? Boleh, ayo. Isi. Iya. Lagi sibuk apa nih hari ini? Nggak ada sih, sebagai ibu rumah tangga aja hari ini. Karena hari Minggu. Ya hari libur. Nah, kalau seandainya ini nggak libur, ini biasanya aktivitasnya apa aja? Aku biasanya bekerja seperti biasa. Nah, kebetulan aku memang salah satu wanita karir ya gitu. Oh, keren banget. Tapi kalau hari Minggu seperti biasa, kalau nggak ada ibu rumah tangga, ya, sebagai ibu, sebagai istri gitu. Kayu, aku tuh seneng banget lihat rumahnya, keren. Terus konsepnya tuh kayak industrial gitu nggak sih Kak? Memang konsepnya rumah yang kali ini dibikinnya seperti industrial semi country. Oh, semi country. Ya, jadi tetap ada industrialnya, tetap ada sisi country-nya gitu. Biar maskulin juga feminim lah. Oh iya, jadi seimbang gitu ya antara maskulin dan feminim. Ya. Oh, jadi ini tempat apa ini? Kumpul keluarga? Ini sebenarnya family room ya. Karena kenapa dibikin sebesar ini? Karena namanya keluarga itu pasti banyak banget. Apalagi kalau sebenarnya bukan cuma keluarga aja, teman-teman pun kadang kalau datang pasti mereka langsung lebih suka di sini. Oh iya. Jadi dibikinnya sebesar ini karena rumah ini masih baru, jadi konsepnya masih seperti ini standarnya. Masih banyak yang harus dirubah tapi pelan-pelan mungkin. Ini udah bagus sih Kayu. Kita duduk yuk. Nah Kayu, ini tuh penataan ruangnya tuh terkonsep banget meskipun all in itu, tapi semuanya itu ada gitu. Maksudnya semua berfungsi, kayak rumahnya minimalis cuman semua ada gitu. Gimana sih Kayu kok bisa punya pemikiran kayak gini gitu, nyaman banget rumahnya. Jadi dulu ceritanya gini, begitu dapat rumah yang hook ini, itu pikiranku langsung bermain ya. Aku pengen banget punya ruangan yang memang aku punya ruang keluarga itu yang sangat besar, dan itu akan menyambung di dapur. Karena kalau kita ngobrol aja kan nggak seru ya kalau kita nggak makan. Benar, apalagi saya suka makan. Nah, itu teman-teman aku bilangnya juga gitu. Jadi aku langsung, ya aku mikirnya langsung aku minta waktu itu sama teman aku yang bisa gambarin ya. Kalau untuk desain, tetap aku desain sendiri. Kalau untuk pemilihan denah, aku juga tetap manut, cuman aku nggak bisa gambar gitu loh waktu itu. Jadi gimana caranya, aku tetap bilang sama temanku, aku maunya ruang keluarga aku difokuskan yang paling besar. Terus dia bisa nyambung ke dapur, karena rumahku hook-nya kenapa? Aku bisa pilih sisi sampingku untuk pemanfaatan dapur sama meja makanku. Jadi begitu ada orang masuk itu, dia bisa langsung ke dapurku gitu loh. Biasanya teman-teman kan mintanya jalan pintas ya gitu loh, nggak mau lewat depan, itu the point aja, yang kita langsung makan. Ini adalah tujuan utama saya membuat pintu samping gitu. Keren banget. Jadi seperti inilah. Jadi kalau makan tuh sambil bisa ngobrol, sambil bisa lihat suasana. Banget, keren banget. Aku pengen banget punya kamar kayak Kayu nih. Ini konsepnya diambilnya karena kita sering berkunjung ke hotel. Okay, gitu. Kan aku suka banget liburan sama suamiku sama anakku. Jadi beberapa konsep yang di hotel itu kita terapin di rumahnya. Kita mau lihat di kamarnya anak juga. Tapi masih simpel ya, karena dia memang cowok yang tidak mau ribet ya. Ribet gitu. Tidak mencari-cari tuh Kak, cowok. Tidak ada. Dan? What?
aku mau camping di sini mana? Ayo, ayo. Boleh lah, emang cukup kamu di situ. Enggak lah. Nah, makanya bisa rusak. Jadi ini konsepnya kamar anakku yang memang dibikin sesimpel mungkin. Karena selain dia sudah beranjak dewasa, dia juga sudah gak mau jadi anak-anak lagi. Jadi emaknya harus berpikir gimana caranya kamar ini mulai mendewasa gitu loh. Untuk pemilihan cat juga aku bikinnya sebersih mungkin biar kelihatan bersih supaya dia juga enjoy nyaman lah. Juga di gitu, belajarnya enak di kamarnya dia sendiri yang memang semua ini yang ada di dalam kamarnya dia dibikin sesuai dengan yang dia mau. Kamarnya dia minta catnya seperti apa, aku ajakin dia ke toko cat untuk pilih catnya sendiri. Keren. Jadi seperti itu, untuk konsep-konsep meja-meja belajarnya yang digunakan pun sama seperti yang dia mau. Oke, kita balik pulang tengah lagi kayaknya. Oke, ayo. First of all, kita udah kupas tuntas rumah dari Kak Ayu. Nah, gimana nih First of all? Keren banget kan? Tadi kita udah lihat-lihat semuanya dari family room ini, terus ruang tamu, dan juga tadi ada kamar Kak Ayu, dan juga ada juga dapur yang sangat-sangat country gitu, dan juga ada gudang tadi di ujung, di pojokan atas. Keren banget gak? First of all, kita udah di penghujung acara nih, kita tadi udah ngulik rumah Kak Ayu. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Indana dan juga like dan bunyikan loncengnya, tik 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 ting ting ting. Dan akhir kata Renata undur diri dan juga Kak Ayu. Terima kasih ya Kak Ayu. Sama-sama. Kapan-kapan main lagi ya. Siap. Kita sama-sama bilang baik ke Festival. Oke. Bye-bye.